Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbin bi Muhammadin wa an qadana min dhulmatin jahli wa dayajil. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanu, alwadihil burhanu, al-mabsudu karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-musabab bi fasihi lisan wa ala alih wa sahbi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri, amin, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Di antara nikmat terbesarnya adalah nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat Allah jadikan kita para pencinta majelis maulidnya baginda Nabi besar Muhammad yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimi Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Attas, matanallah bituli hayati syarifah, amin. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan jalan-jalan perjuangannya, amin amin ya rabbal. Dan juga para habaib lainnya yang hadir pada malam hari ini, hadirnya mereka merupakan amanun lil ahlil ard, sebagai bentuk pengaman bagi penduduk bumi. Hadirin, umpama habaib, kata Nabi dalam hadis, masalah ahla baiti kasafinati Nuh, burung anak cucu zuriyahku ini bagaikan perahu di zamannya Nabi Nuh. Yang sama-sama kita ketahui dalam sejarah, gak ada orang yang selamat pada zamannya Nabi Nuh kecuali yang menaiki perahunya, betul? Mudah-mudahan hadirnya mereka menjadi penyebab syafaatnya, menjadi penyebab pelantara wasilah Allah selamatkan kita di dunia wal akhirah, amin ya rabbal. Dan juga yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para kiai ajengan yang hadir pada malam hari ini. Wabil khusus sahibul bait Al-Ustaz Nawas, beliau ini diantara orang yang mencintai zuriyah Nabi. Beliau ini banyak membantu, banyak menyenangkan gurunya Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Attas. Mudah-mudahan kebaikannya akan menjadi penyebab syafaatnya nanti di yaumil kiamah, amin ya rabbal. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi, man sana'a ma'rufan di bani Abdul Muthalib walam yujazi fana ujazi fi yaumil kiamah. Orang yang berbuat kebaikan menyenangkan Bani Muthalib zuriat Nabi, andaikan belum terbalas kebaikannya di dunia, maka kata Rasul, nanti aku kakeknya yang akan membalas fi yaumil kiamah. Dan nanti di hari kiamat enggak ada yang kita harapkan kecuali balasan kebaikan, kecuali syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah, telah kita dengarkan pembacaan maulid, sebuah manakib biografi singkat perjalanan hidup manusia yang paling agung, yang mencintai kita satu persatu umatnya lebih besar daripada kecintaan orang tua pada anaknya, lebih besar daripada kecintaan seorang pada dirinya sendiri, yang saking cintanya sama kita mengatakan, wallahi lau yushaku ahadukum bisyaukotin sirijli fa'ana la'ajidu ala ma'ha fil qalbi. Andaikan satu saja dari umatku terkena duri di kakinya, Nabi mengatakan, demi Allah, aku pun merasakan rasa sakit yang sama di dalam hatiku. Kalau kecintaan Nabi sama kita sudah enggak dilakukan lagi, betul? Betul. Lalu bagaimana cara kita mencintai Nabi? Kalau mau ngebalas, udah gak bakal bisa, hadirin. Tapi Allah kasih keringanan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, faqala ta'ala kun la as'alukum alaihi ajran ilal mawadatta fil qurba. Katakanlah, wahai Muhammad, aku enggak meminta sedikit pun sama kalian upah atas seruanku ini
kecuali kecintaan kalian, hormatnya kalian pada zuriyah anak cucunya baginda Nabi besar Muhammad. Dalam hadis sahih lainnya yang diriwayatkan oleh al-Imam Tirmizi, Nabi mengatakan ahibbullahu lima yaqlubum minni amin. Cintailah Allah karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak Allah berikan kenikmatan kepada kita, enggak terhingga. Kira-kira wajar tidak kalau kita cinta sama Allah? Wajar tidak? Wa ahibbuni bi hubbillah wa ahibbu ahla baiti bi hubbi. Dan cintailah aku karena kecintaan kalian kepada Allah, kata Rasul. Dan cintai zuriyah anak cucu keturunanku sebagai bukti kecintaan kalian kepadaku. Kita berharap agar mencintai zuriyah Nabi para habaib. Kita dicintai, diridhoi pula oleh datuknya. Amin ya Rabbal. Setiap tempat ada habaib, di situ ada majelis maulid. Betul. Betul. Di situ ada majelis ilmu, di situ ada cahayanya Rasulullah. Ini enggak terlepas dari doa datuknya untuk mereka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan putri tercintanya Siti Fatimah az-Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Nabi mendoakan barik Allahumma barik lahuma wa akhruj minhuma katsiran thayyib. Ya Allah, berkahilah kedua pasangan ini, kata Nabi, dan keluarkanlah dari pasangan ini zuriyah anak cucu keturunan yang banyak serta baik-baik. Dengan berkat doanya Nabi, mereka para ahlu bait menyebarkan Islam ke segala penjuru negara sampai masuk ke Nusantara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Golongan ahlu bait yang pertama masuk ke bumi Nusantara, mereka lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo atau Sembilan Wali. Pernah dengar Wali Songo? Tahu Wali Songo? Jadi enggak setiap zuriyah Nabi digelari dengan habaib. Sebagian dari mereka digelari dengan sayyid. Ada juga yang dibilang dengan habaib. Ada juga yang digelari dengan syarif. Termasuk ini Wali Songo digelari dengan syarif, hadirin. Begitu besar jasa mereka membawa Islam ke bumi Nusantara, hadirin. Tapi di luar sana banyak orang yang enggak mau mengakui jasa-jasa mereka. Betul. Termasuk saya dulu ketika masih di SD, di SMP, di SMA. Diajarkan di buku sejarah, mereka katakan bahwasanya Islam yang ada di Indonesia ini mereka katakan dibawa oleh para pedagang dari India. Hadirin, ada dua bukti kuat yang menunjukkan bahwa Islam yang ada di Indonesia sekarang dibawa oleh zuriat Nabi yang berasal dari Tarim Hadramaut negeri Yaman sana. Bukti pertama, hadirin, dengan ditemukannya dari Sabang sampai Merauke ribuan makam kuno, makam ulama zuriat Nabi yang berasal dari Tarim Hadramaut Yaman sana, hadirin. Kalau kita lihat di Jawa Barat saja, dari mulai ujung Banten ada Syekh Hasanuddin Banten, di Bogor ada makamnya Al-Habib Abdullah bin Muksin Al-Atos, di Karawang ini ada makamnya Syekh Qura, di Cirebon ada makamnya Sunan Gunung Jati. Ini menunjukkan betapa besarnya perjuangan jasa para zuriat Nabi yang membawa Islam ke Indonesia. Dan juga bukti kedua, bahwasanya Islam yang ada di negeri kita tercinta ini dibawa oleh zuriat Nabi adalah madzhab fikih yang digunakan di Indonesia, hadirin. Di dunia ini sekarang ada 4 madzhab fikih. Ada berapa? Ada berapa? Madzhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Mayoritas umat Islam di Indonesia dalam fikih menggunakan madhabnya Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedangkan umat Islam yang ada di India, mereka dalam fikih menggunakan madhabnya Imam Hanafi. Andai kata Islam yang ada di Indonesia ini dahulu dibawa oleh para pedagang, para gujarat dari India, sudah pasti, hadirin, ketika mereka menyebarkan Islam di Nusantara ini sesuai dengan ajaran yang mereka bawa, sesuai dengan ajaran yang mereka ikuti, yaitu madhabnya Imam Hanafi. Betul. Tapi yang bertahan sampai sekarang di Indonesia ini bukan madhabnya Imam Hanafi. Yang bertahan sampai sekarang ini madhabnya
mazhabnya Imam Syafi'i, betul. Berarti ini menunjukkan sebagian besar Islam yang ada di Indonesia bukan dibawa dari India, hadirin. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Dan juga bukan dibawa langsung dari Mekah, dari Madinah. Kenapa? Karena madzhab fikih yang digunakan di sana adalah madzhab fikihnya Imam Malik. Makanya kalau kita umroh, kita haji, kita sholat subuh di Masjidil Haram, sholat subuh di Masjidil Nabawi, sholat subuh nggak pakai kunut, betul? Karena Imam Malik mengajarkan kepada pengikutnya, lu sholat subuh nggak pakai kunut. Dan negara Islam yang sudah ada sejak dulu, yang madzhab fikihnya sama dengan Indonesia, menggunakan madzhab Syafi'i, adalah Hadramut, Tarim sana, negeri Yaman, tempat asalnya para kakek moyang zuriat Nabi Habaib. Ini menunjukkan Islam yang ada di Indonesia dibawa oleh mereka para zuriat Nabi yang berasal dari Tarim Hadramut, hadirin. Begitu manfaatnya ilmu mereka. Kenapa? Ini enggak terlepas dari doa khusus datuknya untuk mereka. Nabi pernah mendoakan, Allahumma ja'alhum fatihir rahmah. Ya Allah, jadikan zuriat anak cucuku dimanapun mereka berada menjadi sebab turunnya rahmat. Waj'al alsinatihim ma'adinil hikmah, dan ya Allah, jadikan lisan-lisan mereka tempat keluarnya hikmah, tempat keluarnya kebaikan-kebaikan. Hadirin, jangankan Nabi sampai berdoa, Nabi ini hadirin sekali ngelihat ke langit saja sama Allah langsung ditawarin, ya Habibi Muhammad madza turid, wahai kekasihku Muhammad, apa yang kau inginkan? Doanya Nabi gak mungkin ditolak, betul. Inna Allah ja'ala ma yata'alak bin Nabi syarif musyarrafan. Allah menjadikan setiap sesuatu yang berkaitan dengan Nabi maka menjadi sesuatu yang paling mulia, termasuk zuriat anak cucunya. Allah jadikan Al-Quran kitab yang paling mulia. Alasan utamanya bukan karena paling tebal, bukan karena paling lengkap, tapi alasan utama Allah jadikan Al-Quran kitab yang paling mulia karena diturunkannya pada baginda Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah, Allah jadikan kita umat akhir zaman, umat yang paling mulia. Alasan utamanya bukan karena paling banyak, hadirin, bukan karena disimpannya di ujung sehingga setelah berpengalaman dari umat-umat sebelumnya, tapi penyebab Allah jadikan umat ini umat yang paling mulia karena ini umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Begitu juga dengan Ahlu Bait, para Sayyid Habaib Syarif. Allah jadikan mereka termasuk golongan orang yang paling mulia. Alasan utamanya bukan karena tingginya ilmu mereka, walaupun sebagian besar dari mereka memiliki kapasitas ilmu yang luar biasa, hadirin. Dan juga bukan karena tingginya amal ibadah mereka, walaupun sebagian besar dari mereka adalah ahli ibadah, tapi penyebab utama Allah jadikan zuriat Nabi termasuk golongan orang yang paling mulia karena pada diri mereka ada setetes darah suci, darah kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, darahnya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya pernah ditanya seorang ulama besar di zamannya, pengarang kitab Bulughul Maram, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ini seorang ulama hadis yang mencapai derajat Al-Hafidh, yaitu gelar untuk ulama hadis yang hafal lebih dari 100.000 hadis beserta hukum sanad dan matannya. Beliau ditanya oleh muridnya, ya imam, hal afdalu syarif jahil au alim khairu syarif? Wahai imam, lebih mulia mana zuriat nabi yang jahil, yang bodoh, yang gak ngerti agama dengan selain zuriat nabi tapi dia alim dalam agamanya? Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjawab dengan ilmu. Imam Ibnu Hajar menjawab dengan hati yang bersih. Beliau mengatakan, Sayyid afdal, zuriat nabi lebih mulia walaupun mereka bodoh. Kenapa? Karena mereka dimuliakan bukan karena ilmunya. Mereka dimuliakan karena darahnya, karena zatnya secara permanen, sehingga enggak bisa dipisahkan dengan sebab apapun. Sementara ulama dimuliakan karena ilmunya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengibaratkan, idza asabahu junun, andai kata sewaktu-waktu terkena penyakit gila, maka ulama orang alim
hilanglah ilmunya, hilang pula kemuliaannya. Imam madhab kita, Imam Syafi'i, seorang ulama besar yang sangat mengagumi, mencintai zuriat Nabi. Beliau dalam syairnya mengatakan, ya ahla baitin Nabi, farduk hubukum fardun indallah minanha. Wahai zuriat Nabi, kecintaan kepada kalian merupakan sebuah kewajiban yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Beliau melanjutkan syairnya, kafakum min azimil kudroh, anakum man lam yusoli alaikum fi sholah, la sholat lahu. Orang yang enggak bersolawat, yang enggak memuji kalian dalam solatnya, maka enggak diterima solatnya. Maksudnya apa? Kita kalau solat ada tahiyatul akhirnya, betul? Kata Imam Syafi'i, kalau kita dalam tahiyatul akhir ketika menyebut solawat sama Nabi, hanya mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, tanpa melengkapi dengan kata-kata wa ala ali Muhammad, dan juga kita bersolawat sama zuriyahnya Nabi Muhammad, maka enggak diterima hadirin sholatnya. Allah jadikan penghormatan pada zuriat Nabi termasuk yang menentukan sah atau enggaknya sholat seorang hamba hadirin. Ini bukti cintanya Allah, ta'zimnya Allah, penghormatannya Allah pada seseorang yang di dalamnya ada darah kekasihnya. Kalau Allah saja hadirin, zat yang menciptakan langit dan bumi, yang enggak butuh syafaatnya Nabi, sudah memuliakan darah suci tersebut. Lalu bagaimana kita hadirin? Makanya Allah enggak rela siapapun yang menghinakan darah suci tersebut. Allah enggak ridho darah kekasihnya direndahkan dimanapun mereka berada hadirin. Makanya Nabi mengatakan, man abghadana ahla baiti hasyarallahu yaumal qiyamah yahudiyan wa in sama wa sallam. Nabi mengatakan orang yang membenci zuriat Nabi, yang membenci keturunan Nabi, walaupun dia ahli ibadah, ahli sujud, ahli puasa, Allah tetap bakikan dia fi yaumil qiyamah bersama golongan orang-orang Yahudi. Na'udzubillahi min. Lalu kenapa hadirin, orang yang rajin ibadah kalau benci zuriat Nabi tetap Allah golongkan bersama orang kafir? Karena masuk surga ini pada hakikatnya bukan karena rajinnya ibadah, betul? Bukan karena banyaknya sholat kita masuk surga, bukan karena banyaknya puasa, bukan karena rajinnya sedekah. Tapi penyebab utama seorang masuk surga karena mendapatkan ridho, mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu. Andaikan seorang masuk surga ini karena banyaknya ibadah atau karena tingginya ilmu seseorang, maka ulama mengatakan iblis termasuk orang yang berhak masuk surga hadirin. Kenapa? Karena sebelum diutus Nabi Adam, iblis pernah sujud sama Allah selama 13.000 tahun. Iblis pernah bertawaf di arasnya Allah selama 120.000 tahun. Sakin hebatnya ibadah itu sampai-sampai dikatakan dalam sebuah kitab, mayatruku makanan fil jannah ila wayahidu fiha. Enggak ada tempat sejengkal pun di surga kecuali iblis pernah sujud di atasnya. Kalau dilihat dari ilmunya, iblis luar biasa hadirin. Mereka para anbiya Allah memiliki sifat fatonah, cerdas, zaki. Dan Nabi Adam diajarkan seluruh makhluk yang ada di dunia ini oleh malaikat. Sedangkan iblis sebelum diutusnya Nabi Adam digelari dengan Azazil, panglima besarnya malaikat. Jadi dulu para malaikat kalau udah bertemu dengan iblis, senangnya, girangnya, hormatnya luar biasa. Kenapa? Karena telah bertemu makhluk yang ibadahnya luar biasa, yang ilmunya tinggi. Tapi kenapa iblis diusir dari surga? Karena iblis enggak mendapatkan rahmatnya, enggak mendapatkan ridhonya Allah subhanahu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya Al-Fakir malu, enggak pantas kalau berbicara tentang zuriat Nabi. Karena kalau yang bicara tentang hak-hak Ahlul Bait masih habaib sendiri, mungkin sebagian orang bilangnya dia lagi promosi, betul? Tahu promosi? Promosi ini pengen laku, pengen dihormatin, pengen dicium tangannya. Tapi kenapa tetap Al-Fakir sampaikan? Karena Nabi mengatakan kulil hak walau murun. Katakan yang hak itu hak, yang benar itu benar. Walaupun rasanya pahit, walaupun rasanya enggak enak, walaupun rasanya malu. Karena
di luar sana majelis maulid banyak, betul. Majelis ilmu banyak, majelis ratib banyak. Yang ngebahas tentang kewajiban ibadah banyak. Yang ngebahas tentang kewajiban taat sama orang tua banyak. Tapi sangat jarang sekali, kalau bukan dari majelis yang dipimpin oleh habaib, yang ngebahas tentang hak-haknya zuriat Nabi. Akibatnya apa? Akibatnya umat banyak yang gak tahu kalau mencintai mereka hukumnya wajib. Akibatnya apa? Akibatnya banyak habaib yang difitnah, dicaci, dimaki. Di antaranya imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab sampai diasingkan dari negaranya lebih dari 3 tahun hadirin. Kenapa? Karena banyak orang yang gak tahu kalau mencintai Habib Rizik bukan sunnah hukumnya wajib hadirin. Ketika kita mencintai zuriat Nabi, kita telah memenuhi hak-haknya Rasulullah. Al-Fakir pernah ditanya, apakah kita boleh menunggur, boleh mengingatkan habaib yang salah? Jawaban terbaik hadirin, jangan mengaku cinta zuriat Nabi. Kalau lihat habaib salah, didiemin. Betul. Betul. Jangan mengaku cinta ahlu bait Nabi. Kalau lihat habaib maksiat, enggak puasa, didiemin. Bagaikan orang tua sama anaknya. Saya tanya, orang tua sama anaknya sayang enggak? Sayang tidak? Jangan bilang orang tua sayang sama anaknya. Kalau anaknya main di jurang, didiemin. Betul. Habaib ini kata para ulama, dimanapun dia berada, kasok hatil Quran. Andaikan bagaikan satu halaman mushaf Al-Quran. Saya tanya, mushaf Al-Quran mulia tidak? Mushaf Al-Quran mulia tidak? Karena mulia, maka kita harus menempatkan di tempat yang mulia pula hadirin. Kalau kita mau menempatkan Al-Quran, maka wajib untuk menempatkan di tempat yang mulia, yang tinggi. Seperti di atas lemari, di atas meja. Andai kata suatu waktu enggak sengaja kita menemukan mushaf Al-Quran tergeletak di lantai, di tempat yang hina, maka kalau kita hormat sama Al-Quran, kita enggak tinggal diem, betul? Kita enggak ngeliatin doang, kita balikin ke tempat yang mulia, kita balikin ke tempat yang tinggi, kita simpan di atas meja, kita simpan di atas lemari. Begitu juga dengan zuriat Nabi hadirin. Kalau kita benar cinta sama habaib, kalau kita benar cinta hormat sama mereka, kita enggak bakal ridho melihat kekasih kita sedang bermaksiat hadirin. Kita enggak bakal ridho melihat kekasih kita yang kita cintai sedang terjerumus. Kalau kita benar hormat sama mereka, ketika mereka salah kita nasihatin. Kita tegur dengan penuh akhlak. Kita berharap dengan nasihatnya kita sama para habaib yang hilaf, dengan perhatiannya kita pada mereka, kita diperhatikan pula oleh kakeknya baginda Nabi besar Muhammad. Banyak ulama besar di zamannya, seperti yang tadi saya katakan, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang walaupun mereka ilmunya luar biasa, pengikutnya banyak, pengaruhnya luas, tapi mereka masih mencintai zuriat Nabi. Kenapa? Karena ada dua sebab hadirin. Ada berapa sebab? Sebab yang pertama yang membuat mereka berilmu tinggi tapi masih mencintai zuriat Nabi adalah Zul Ilmil Ali. Mereka memiliki kapasitas ilmu yang tinggi. Dengan ilmu tersebut mereka bisa membedakan mana mulia, mana di atas mulia, mana yang wajib dihormati, mana yang lebih wajib dihormati. Dan sebab kedua yang menjadikan mereka walaupun ilmunya tinggi, wawasannya luas, pengaruhnya luas, tapi masih mencintai zuriat Nabi adalah solhul qulub. Mereka memiliki kebersihan hati. Bersih dari hasud, bersih dari dengki. Mereka mau menghormati zuriat Nabi hadirin. Makanya makin tinggi ilmu seorang ulama, makin bersih hatinya, makin cinta sama zuriatnya Nabi. Saya tanya, orang Karawang siap cinta zuriatnya Nabi? Orang Karawang siap cinta ahlu baitnya Nabi? Orang Karawang siap jaga para habaib? Takbir! Sallu ala Nabi. Di hari ini kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kita angkat tangan kita memberkannya para habaib, para alim ulama yang hadir pada malam hari ini.
Allah berikan kita hidayah mencintai para habaib. Amin. Sehingga nanti di masyarakat kita dibangkitkan dengan kakeknya. Amin. Allah izinkan kita meminum belaga kausarnya Nabi. Amin. Nanti ketika kita meminum belaga kausar tersebut, langsung disuapin oleh tangan mulianya baginda Nabi besar Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Amin. Wa hadina husna bi hurmatihim. Wa amit senafi tariqatihim. Wa muafati minal fitani. Sebelum Al-Fakir tutup, ada undangan dari Majelis Al-Tasiyah. Insyaallah kami akan membuat tablik akbar di Sukabumi dalam rangka Sukabumi bersolawat. Majelis ini hadirin termasuk majelis yang terbesar di Sukabumi yang telah berjalan lebih dari 40 tahun. Insyaallah akan banyak para mubalig yang akan menyampaikan tausiah, di antaranya Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad dari Dilwa Bogor. Kemudian insyaallah akan dihadiri Al-Ustaz Ahmad Al-Habsyi dari Jakarta. Dan insyaallah akan ditutup ceramah tersebut oleh salah satu menantu imam besar kita, menantu Habib Rizik, yaitu Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Saya tanya, orang Karawang siap datang? Orang Karawang siap datang? FPI-nya siap datang? Takbir! Hakadam ini hadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.